Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. A'udhu billahi samil alim minas syaitanir rajim. Qala Allahu ta'ala, walladhi khalaqakum min turabin summa min nutfatin summa min alaqatin summa yukhrijukum tifla summa litablughu ashuddakum summa litakunu shuyukha wa minkum man yutawaffa min qabl wa litablughu ajalan musamma wa la'allakum ta'qilun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini Allah masih memberikan nikmat yang begitu besar, nikmatul iman wal Islam, serta diberikan panjang umur, sehat wal afiat, semoga berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat yang saya bacakan tadi bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari tanah, lalu dari setetes mani, lalu menjadi segumpal darah, segumpal daging, dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala summa yukhrijukum tifla, lalu Allah lahirkan kita ke muka bumi ini. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagian, ada yang sampai ke umur dewasa, bahkan litakunu syuyukha, ada yang sampai umur tua, dan bahkan ada yang mati sebelumnya atau setelahnya itu. Maka dari ayat ini kita harus mengambil pelajaran bahwa ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yaitu adalah umur panjang, maka hendaknya kita harus hati-hati dengan umur panjang ini. Ketika kita sudah nyampe kepada waktu umur yang senja, pada waktu umur yang sudah tua, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau sudah mengingatkan kepada kita, amaru ummati ma baina sittina ila sab'in wa qalluhum man yajuzu dhalik, bahwa umur umatku itu antara 60 sampai 60 saja, dan sedikit sekali orang yang umurnya lebih daripada 70 tahun atau 60 tahun. Maka dari itu kita atau bapak-bapak sekalian, mungkin sebagian di sini banyak sekali ada yang sudah senja, sudah tua. Maka dari itu jangan sampai kita semakin tua justru semakin menjadi-jadi, sehingga kita menjadi orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah." Ada tiga golongan manusia yang di hari kiamat nanti tidak akan diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Wala yuzakkihim wala yanzuru ilaihim, dan Allah tidak membersihkan mereka dari dosa-dosanya dan juga tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja mereka? Yang pertama, walahum adzabun alim, dan mereka akan mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah syaikhun zanin, orang yang sudah tua namun dia melakukan zina. Yang kedua, wa malikun kadzabun, seorang pemimpin yang berdusta. Yang ketiga, wa'ailun mustakbirun, yaitu adalah orang yang miskin namun dia sombong. Di dalam hadis lain juga dikatakan, qalbu syekh syabun ala hubbi tsnataini, ada orang yang sudah tua namun hatinya masih saja seperti anak muda, yaitu mencintai dua perkara. Yang pertama, hubil aish, yaitu cinta dengan hidup yang panjang atau angan-angan yang panjang. Dan yang kedua, wal mal, yaitu cinta dengan harta. Dalam hadis lain juga dikatakan, yahrumu ibnu adam wa tushibbu minhu isnatani, ada dua orang yang sudah tua dari anak Adam ini, tetapi perilakunya, akhlaknya, kemauannya, keinginannya, nafsunya masih saja seperti anak muda. Apa? Al-hirsu alal mal, yaitu adalah dia tamak dengan harta. Wal-hirsu alal umur, dan yang kedua terus berangan-angan seolah-olah dia umurnya akan panjang. Maka dari itu para hadirin jamaah Jumat rahimakumullah,
tambah usia tentunya kita harus tambah semakin baik beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis Nabi dikatakan, la yatamanna ahadukumul maut, janganlah kalian berharap dengan kematian, wala yad'u bihi min qabli ayatihi, dan janganlah berdoa kepada Allah meminta agar cepat mati sebelum waktunya. Innahu idza mata inqata amalu, sesungguhnya para manusia itu ketika mati terputuslah amalnya. Wa innahu la yazidul mu'mina umruhu illa khaira, dan seharusnya seorang mukmin itu tidaklah bertambah umurnya terkecuali tambah baik dalam amalnya. Maka dari itu, kira-kira apa saja di antara amalan bagi orang yang sudah waktu tua, yang sudah senja, agar selamat di dunia ini? Di antaranya adalah yang pertama, harus betul-betul memperhatikan dengan amalan-amalan fardu, karena ini adalah amalan individu masing-masing yang tidak bisa digantikan oleh orang lain. Maka jangan sampai kita lalai dengan amalan-amalan fardu, dari mulai sholat, puasa dan lain sebagainya, karena ini adalah termasuk daripada amalan yang paling baik. Yang kedua yaitu adalah menghindari hal-hal yang diharamkan oleh syariat. Yang ketiga, menambahkan amalan-amalan sunnah untuk menopang amalan-amalan wajib. Yang keempat, banyak bertasbih, bertahmid, bertahlil, berzikir, beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelima, memperbanyak amalan-amalan ringan tetapi pahalanya besar. Apa di antaranya? Bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keenam adalah rutin membaca zikir di pagi hari setelah sholat subuh dan juga di waktu sore sebelum waktu maghrib. Sebagaimana diantaranya amalan yang diajarkan oleh para ulama yang sudah dikumpulkan wiridnya, yaitu adalah yang disebut dengan Wiridul Latif yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad atau yang lainnya. Yang ketujuh, tetap aktif di dalam talabul ilmi, di dalam mencari ilmu, agar kita selalu hadir di majlis-majlis ilmu, supaya kita mati dalam keadaan mati syahid. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW diriwayatkan dari Anas bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillahi hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, belajar agama, maka dia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai dia kembali. Dan juga di antaranya adalah kedelapan, rutin membaca Al-Quran, mentadaburi isinya, memperhatikan isinya, lalu mengamalkannya, dibantu dengan penjelasan-penjelasan daripada tafsir para ulama. Dan kesembilan, berpesan kepada anak-anak di dalam mendidik anak, dan juga agar menjadi anak-anak yang soleh. Nasihat-nasihat kepada anak kita supaya menjadi anak yang soleh, dan selalu mendoakan kepada kita, karena itu termasuknya akan menyelamatkan kita. Namun pertanyaannya adalah, sudahkah kita mempersiapkan anak-anak kita yang soleh, yang selalu setiap saat mendoakan kepada kita? Paling tidak setiap kali selesai sholat dia mengucapkan astagfirullahaladzim li wali walidayya. Maka dari itu, boleh saja kita berdoa kepada Allah agar diberikan panjang umur. Sebagaimana ulama juga mengajarkan kepada kita, Allahumma aksir mali wa waladi wa barik li fi ma'ataitani wa atil hayati ala ta'atika wa ahsin amali waghfir li. Dan doa-doa yang lain meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar umurnya dipanjangkan. Namun jangan sampai hanya berhenti ketika berdoa meminta umur panjang saja, akan tetapi meminta agar dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena akan tambah rugi ketika seorang hamba tambah panjang umurnya namun buruk amalnya. Sebagaimana Nabi mengatakan, khairun nas man tala umru wa hasuna amalu, sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya namun bagus amalnya. Namun sebaliknya, wasyarun nas, seburuk-buruk manusia, man tala umru, orang yang panjang umurnya, wasa amalu, akan tetapi amalnya buruk. Maka dari itu, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar panjang umur, sehat wal afiat di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan kepada umur sisa kita ini menjadi dalam keadaan taat, dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Wa syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa syahadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha fi ma amar wa antahu amma nahha wa alamu anallaha amarakum bi amrin bada fi bi nafsihi wa sana bi malaikati bi qudsihi wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin waridallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'an baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin waridha 'anna ma hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aizal islam wal muslimin wa adil asyirka wal musyrikin wa ansur ibadakal muwahhidin wa ansur man nasaraddin wa akhdul man khadal muslimina wa dammir a'da'ad-din wa ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa' anna al bala wal waba wal zalazil wal mihan wa su'al fitnah wal mihan ma dhahara minna wa ma batan an baladina Indonesia khasah wa ansail buldanil muslimina amah ya rabbal alamin. Ya Rabb, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, dosa-dosa orang tua kami ya Allah, dosa-dosa anak cucu kami ya Allah, dan dosa-dosa kaum muslimin muslimat ya Allah. Ya Rabb, selamatkan kami di dunia dan di akhirat, selamatkan kami dari siksa kubur ya Allah, selamatkan kami dari pertanyaan kubur ya Allah, selamatkan kami dari timbangan amal, selamatkan kami dari hitungan amal, selamatkan kami dari sirat, dari jembatan yang semuanya pasti akan kami lewati ya Allah. Selamatkan kami sehingga kami masuk surga ya Allah bersama kekasih kami Nabi Muhammad di surga paling tinggi, surga Firdaus ya Allah. Ya Rab, sebagaimana kau kumpulkan pada tempat ini ya Allah, maka kau kumpulkan kembali di surgamu ya Allah. Ya Rab, mudahkan kepada kami untuk beribadah kepadamu ya Allah, mudahkan kami untuk taat kepadamu ya Allah, jauhkan kami dari rasa malas untuk bermaksiat, untuk melakukan kebaikan ya Allah. Jauhkan kami rasa malas untuk melakukan kemaksiatan ya Allah, jauhkan kami dari kemaksiatan ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Rab, jadikan keluarga kami keluarga yang taat kepadamu ya Allah. Jangan kau cabut nyawa kami saat kami bermaksiat, jangan kau cabut nyawa kami saat kami jauh-jauh dari engkau ya Allah, akan tetapi cabutlah nyawa kami saat kami sedang beribadah kepadamu ya Allah, di saat kami sedang bersujud kepadamu ya Allah, di saat kami sedang membaca Al-Quran, di saat kami sedang sholat ya Allah. Dan jadikan di akhir hayat kami mulut dan hati kami mampu mengucapkan kalimah yang mulia, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kami meninggal husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah ya Allah. Ya Rabb, berikan kepada kami panjang umur, sehat wal afiat di dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Ya Rabb, tidaklah keluar dari tempat ini ya Allah terkecuali engkau betul-betul sudah mengampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, kabulkan doa kami ya Allah dengan barokah hari yang mulia ini, hari Jumat ini ya Allah, dengan perkumpulan yang mulia ini ya Allah. Kabulkan doa-doa kami ya Allah, jangan kau tolak doa kami ya Rab. Unzur ilaina bi'aini rahmatik, pandanglah kami dengan pandangan rahmatmu ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-azim yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa ladhikrullahi akbar. Kimisah.